dan makanan lucu-lucu. Oh, lucu banget. Ini harganya 59.000. Mami. Oke, guys. Domini 100.000, Om Dokter 50.000. Guys. Bidangan, Om Dokter bingung. Kepalanya Domini. Oke, kita taruh lagi. Pinknya, lihat nih, guys. Pinknya ada dua macam nih. Wah, Domini lucu banget nih. Wah. Terima kasih udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Oh, jajan enggak? Jajan ada di kafe. Iya. Banyak makanan-makanan luar negeri nih. Mau ikut enggak? Mau. Mau beli enggak? Mami boleh enggak beli sabun buat mandi? Eh, jangan sabun lah. Jajanan aja banyak permen, iya. Permen luar negeri, minuman luar negeri. Tuh, bener tuh, snack-snack luar negeri. Coklat, jajan-jajan. Iya, ayo. Ayo. Tapi enggak ada, Dak. Kan di ruang lagi ada jajanan yang dipencet, tau sininya keluar. Mau minuman itu? Yang dipencet. Mau beli itu? Coba kita tapi enggak ada. Masuk sana. Ini mau belanja kan punya duit loh, mau belanja jajanan luar negeri loh. Nih, ya. Om Dokter juga punya uang nih, banyak Om Dokter punya uang. 50.000, emang dapet belanja 50.000 di sini. Kayak gini dong uang besar. Iya. Belum yang di ATM lagi banyak ya Dom ya? Ya udah kita challenge aja. Challenge kak Dom? Iya. Hah? Dominik banyak uang segitu, Om Dokter uang segini. Udah deh. Banyak-banyak. Nanti kita jajannya enak-enakan gitu, oke? Okay? Jajannya enak-enakan. Oke, okay, siapa yang takut ayo. Iya. Eh, Domi ini kalau lagi di tempat pengapa sih teman-teman nih? Oh. Ada makanan lucu-lucu. Oh, lucu banget. Ini harganya 59.000. Mami, puding. Mami, puding. Eh, uangnya jangan nih. Bar, pegangin dulu kan, Bar. Hilang. Mami, puding. Kita ke tempat jajanan yuk, let's go. Guys, kita ke jajanan sekarang keburu nanti Om Dokter yang ngambil jajanan yang enak-enak, Dom. Oke, guys. Dominik tadi udah mulai ya, udah mulai mencari-cari makanan-makanan yang enak, yang viral, yang paling yang murah-murah. Nggak sih, mahal-mahal soalnya. Dominik 100.000, Om Dokter 50.000. Tantangannya siapa belanja yang paling sesuai, guys ya. Nah, ini Om Dokter lagi tempat minuman nih, guys. Om Dokter kalau mau minum, wah. Ini, guys. Minuman ala-ala Korea, guys, nih, guys. Huh? Ini apa sih? Tapi ini Om Dokter nggak tahu bahasanya, guys, ya. Ini nggak tahu bahasa Korea, nggak tahu bahasa Cina, nggak tahu bahasa Jepang, ya. Kayaknya nggak jadi, deh. Ini soalnya bahasanya aneh-aneh dan Om Dokter nggak tahu. Kalau ini minuman-minuman Indonesia, Om Dokter udah bisa, udah biasa, udah pernah coba. Ini juga banana. Ini banana ini dari mana sih? Ini dari Korea juga, guys, ya. Banyak banget sih. Dari Korea, dari Cina, dari Jepang. Wah, hobbit ini Asia. Minuman skip dulu. Wah, ini guys nih. Banyak makanannya, guys. Ada ini enggak tahu apa ini. Bibir, enggak tahu ini yang jualan bibir apain ya? Popcorn, popcorn. Nah, ini guys, kita lihat popcorn, guys. Popcorn. Maruku. Bentar, Om Dokter nyanyi lagi dah, guys. Aduh. Dominik udah dapet tuh. Ini guys, harganya cuma 29.000 tuh. Ih, enak. Dominik, kok ini? Nah, ya. Ini, Dom. Ini harganya 10.000 doang, guys. Permen. Nanti dia akan kayak gini nih. Ini, Dom. Murah-murah sini deh. Guys, ternyata di kafe permen yang lucu-lucu murah-murah, guys. Ini, Dom. Mana? Udah kedapet belum? Ih. Dominik, kok ini? Iya. Tuh, dapet tuh. Ini jajanan enak. Oh, jajanan enak. Emang cukup? Gak cukup lah. Gak aja, coba aja kita lihat, emang dia punya duit banget. Aduh, Domini pernah waktu kecil minum ini. Iya, enaknya rasa stroberi ya? Domi mau tapi. Tapi itu sedotan, itu sedotan doang. Mau. Coba yang lain lagi dulu aja yuk. Nanti kita bikin susu warna putih yang gak sukanya Domini. Oke, ini guys ada step pororo nih warna biru. Ada yang warna oranye. Nah, mantep nih kalau mantep. Ah, ini nih. Jajannya viral. Ini udah pernah kan Domini beli. Ini. Domini udah pernah beli kan? Gak apa-apa ya, nanti Om Dokter kaget nih. Ini ada air. Guys,
Mami mau muter-muter dulu sama Darlin ya. Kalian ikutin Dominic terus ya. Dominic tadi belinya apa aja ya? Oh ini ada koala. Koala Mars rasa strawberry guys. Om dokter beli ya, tapi ini best seller guys. Harganya 9.000 juga. Beli jangan ya? Beli jangan guys. Beli jangan. Om dokter bingung. Beli gaji nih. Yaudah deh. Karena om dokter penasaran, om dokter mau beli yang rasa vanilla guys. Kita beli yang rasa vanilla warna biru. Come on, kita dapat satu. Ini nih. Oh guys, tuh Dominic dapat ini nih magic pop. Jadi tuh di dalamnya tuh bisa teplok-teplok kayak kembang api gitu. Yuk kita ke tempat yang tadi lagi yuk. Tempat yang tadi lagi, oke. Okay. Apa ini guys? Oh guys, ini coba Mbak artiin nih. Ini tuh sepertinya Mbak Ambar lagi disconnected ya, jadi bahasanya nggak ngerti, nggak paham. Ini intinya ini yogurt ya guys ya. Oh bukan, ini bukan yogurt, ini namanya permen yogurt guys. Mantap. Ini juga, oh ada Pororo juga guys, jadi di selain makanan juga ada minuman Pororo. Minuman Pororo. Kalau lagi kepalanya Dominic. Tuh lihat tuh warna biru. Kalau lagi kepalanya Dominic. Oke kita taruh lagi. Pinknya lihat nih guys, pinknya ada dua macam nih. Wah Dominic lucu banget nih. Wah. Dominic suka itu. Nih lihat nih Dom, masa ini pinknya beda loh Dom. Ini pinknya kalau tutupnya merah itu rasanya beda. Ini rasa strawberry, yang ini rasa apple. Terus yang ini rasa, oh yang ini plum. Yang ini apple, terus yang ini anggur hijau guys. Dominic sukanya yang warna apa ini Dom? Biru. Warna biru, rasa apa Dom? Tunjukin teman-teman ini rasa apa? Blueberry, padahal ini rasa, rasa apa nih guys? Rasa susu. Nah itu ada yang Bandung nih. Ini tadi om dokter tuh kelihatan ini buatan-buatan Bandung, tapi ini kayaknya best seller Crepes Semprong. Rasa cheese sama rasa tiramisu. Om dokter ini soalnya ada best seller di sini. Kalian mau siang tiramisu atau cheese keju? Enak mana guys? Om dokter suka keju, maka om dokter pengen keju. 3.20. Oke, masih bisa berarti satu lagi guys. Permen. Oke, kita satu lagi nih. Yuk. Nah, ini ada permen guys. Kita cari permen. Permen yang viral-viral apa ya ini guys? Permen yang viral guys. Ini yogurt guys, bukan permen guys. Permen ini kelapa, jelly, para. Wow, ini ada Kokobi Bites. Popcorn, aduh om dokter bingung ini. Om dokter harus apa ya? Ada grind, puff. Ya, ini aja deh. Ini ada Pororo juga guys, ini gak tahu ini apa. Pororo. Enggak deh, kita cari permen yang enak, ini aja deh. Nih kita permen. Oh, tadi om apa, om dokter. Ada satu permen yang benar-benar menarik menurut om dokter. Huh? Come on, tapi om dokter lupa di mana ya tadi ya. Om dokter lupa ya. Tapi yang nggak pedes yang mana? Okay, guys nih, Dominic mau pilih biskuit. Guys, Dominic mau beli biskuit. Guys, Dominic mau beli biskuit. Biskuitnya mana? Coba tunjukin. Biskuitnya ini. Mbak, ini biskuit kentang guys. Kentut. Kebawaan sesuatu ini kayaknya dari ini guys, yang tentu guys. Dom, mau yang mana Dom? Ini mau beli biskuit apa beli coklat nih guys? Coklat. Oke coklat. Ini jadi nggak? Dom ini kayak gini jadi nggak? Dom, mau jadi nggak? Jadi. Oh jadi. Guys ternyata Dom ini lebih pilih yang ini. Enggak. Yang ini Dom ini nggak jadi. Kita lanjut lagi. Guys ini ada makanan. Jajanannya sudah ya? Makanannya. Jajanannya sudah.
bayar yuk. Oh iya itu bayar tuh. Ini banyak banget ibu, boleh diangkut semuanya enggak? Nah ini guys, dari tadi Om Dokter nyari-nyari permen-permen di mana. Nah ini guys, permen, nggak tahu ini permen apa sih? Kayak cap kaki ya yang dulu ini, tapi ada protok-protoknya, ini rasa strawberry guys. Mantap. Ada rasa strawberry, sama rasa anggur, terus sama rasa cola. Oh ini rasa cola guys. Tapi ini nggak ada ini ya, Magic Pop deh, ini beda guys. Oke, Om Dokter pengen rasa anggur aja guys ya. Om Dokter rasa anggur. Kayaknya ini cukup deh. Apalagi ya? Dokter sebanyak juga. Om Dokter bingung nih. Udah cukup aja deh, segini aja lah. Yuk. Come on, kita bayar. Oke guys, ini kita udah belanja ya. Wah, walaupun kita tadi habisnya 164.000, tapi nggak apa-apa ya Dom ya. Tapi kita ke M, belanjaan kita jauh lebih bagus daripada belanjaannya si Om Dokter. Coba kasih lihat dong lagi belanjaannya apa aja ya. Botol minum. Guys, sudah nggak sabar banget. Sebenarnya harusnya bukanya di rumah ya guys, tapi karena udah nggak sabar banget ini kita mau buka di sini aja deh, mau nyoba beberapa yang Dominic beli. Wah di sini ternyata lokal aja. Aduh hampir ini poni kena sliding ini kan rambut bisa dikondisi mau diganti nggak, diganti bu sama rambut tuh tukeran kita gimana. Oke mami ini yuk kita lihat ini berapa belanjanya. Ini belanjanya cuma 100 mami buka yang ini ya. Yang nonton dong cuma 40.700 guys. Aku udah 150.000 pos. Mami, lihat nih. Domi bisa buka. Dominic lihat nih, lihat belanjanya Domi dulu. Tuh banyak permen-permen lucu nih, lihat tuh. Ya, Domi bisa buka. Iya, bisa buka sendiri. Ada orang tahu. Mau. Wah, nyonya. Mak. Coba. Enak, ada air lewat. Enak deh. Ini ada. Ada sembuh-sembuhnya juga. Ini. Iya, boleh. Sama tuh ini yang Dokter tuh. Ini nih. Mbak Ambar sini, padahal ini. Ini ada Ain nih, guys. Sini aja. Ain. Ain mau enggak nih permen nih? Oh, enggak. Ternyata ini, guys. Ada bisa petek-petek di mulut, guys. Ada di bibir. Coba lihat lidahnya. Wait. Pas butuh itu katanya meledak. Enggak, ini petek-petek ini kayak kayak petasan, Tommy. Dominic mau buka ini juga. Oke guys, Dominic katanya mau coba permen ini juga. Sama kayak Om Dokter ya. Pakai ini. Wih. Wih, enak nih. Buat Ambar. Ambar mau coba nggak? Oh, Ambar harus ke permen. Iya, Bu. Biasanya saya makannya Gubuknya doang tebar, coba nih gubuk tebar. Petek-petek enggak? Coba. Ada maminya, Mbak Amar makan plastiknya. Mbak Amar mau eksperimen makan petek-petek. Gitu. Langsung jadi zombie. Gitu. Rame banget, ketenggorokan. Lagi. Ini enak, guys. Kita kasih ucup aja kali ya. Ucup sini, guys. Kita kasih ucup, kasihan guys ucup itu. Cup, wow. Jadi kasih permen sama kak sama kita juga ini. Sama Dominic. Dominic juga belanja banyak banget. Iya, banyak. Banyak banget. Padahal tadi di Sita juga udah belanja banyak banget. Nah, buat ucup. Tapi beda. Kok kayak ada yang meletup-meletup ya dalam mulut. Enak kan? Petak-petak. Tapi lebih enak yang ini. Enak inilah. Ini rasa kaki. Rasa kaki, rasa anggur. Kaki, permen kaki. Iya, maksudnya permen kaki, rasa anggur. Ini yang masih ada lagi tuh. Coklat pensil tulis dari Jepang nih, guys. Jepang, serba Jepang. Iya, bisa nggak makan permen di luar negeri nih?
ini adalah nggak bisa baca ya guys, pakai tulisan. Apa ini? Oh, ini Pak Dokter bisa baca ini. Oke, Pak Dokter. Watching Sam Haho. Nah, ini permainan Watching Sam Haho. Nah, ini permainannya. Seo. Nah, ini namanya permen Watching Sam Haho. Nah, ini permainannya. Ini enak guys. Ini 40 ribu, Om Dokter 1, 2, 3. Kakak ngomong sama siapa? Enak gak nih dong permennya? Enak. Asem gak dong? Terus ya ini yang menang siapa? Pokoknya nih Om Dokter 40. Pokoknya ini kurang, 47 ribu kurang. Dong ini lebih. Guys, coba kalian pilih kira-kira menurut kalian Om Dokter dan Dominic di channel sekali ini siapa pemenangnya? Coba komen ya. Yang menentukan juaranya adalah teman-teman. Mami ini masih ada. Hah, kecewa Om Dokter. Yang belum juga lebih. Kan ya kurang nggak pas. Oh iya, pas ya Dominic lebih. Oke guys, kalau gitu sekian dulu ya guys cerita dari Dominic hari ini gimana? Jangan diajak. Nanti kita pergi, nggak usah ngajak Om Dokter ya. Yuk kita pulang aja deh, yuk kita lapor sama papi yuk.